Halo semuanya. Hari ini aku mau ke Lulu Hypermart yang di Cakung karena penasaran mau ke sana, belum pernah ke sana dari tahun lalu. Gak jadi-jadi mulu. Dan sekarang insyaallah jadi ke sana. Let's go. Aku udah siap-siap. Udah dandan. Oh iya, aku belum ambil masker. Udah. Aku udah ambil masker. Udah bawain sanitizer, udah, dan aku mau bawa kamera dan insyaallah semoga boleh ngerekam ya di saat selama di sana, selama belanja. Semoga boleh karena aku pengen tahu di dalamnya tuh katanya jualan barang-barang makanan dari Arab. Apa ya maksudnya ya? Bukan dari Arab mungkin ya, mungkin kayak kurma, beras gitu tuh kayak khasnya barat, India, Timur Tengah. Jadi aku penasaran dan aku pengen bikin vlognya. Oke, semoga boleh. Bye bye. Sampai guys, ada Meng. Meng itu kalau ada naon sama yang itu rodanya. Iya, ada Imperial Kitchen, Solaria, terus ke atas juga ada komplit gitu loh. Kita mau coba naik ke atas ya guys. Tuh masih banyak itu loh, ada roti O juga loh. Ada tempat makan lain juga. Wah, ya, seru banget. Lantai 2 lebih ke department store-nya ya. Tuh. Furniture, guys. Oh, ada sepeda. Kita lihat sepeda dulu deh. Ini barang-barangnya barang-barang India gitu loh. Tengah Timur Tengah sih menurut aku. Ini ada baju-baju anak, baju-baju muslim. Oh, di sini juga ada tempat mainan anak-anak. Tuh, komplit banget loh. Ya pun ada Vespa lagi. Di lantai 1 kita harus ambil troli dulu nih guys. Ini tempat bumbu-bumbu rempah-rempah tuh. Situ ada coklat. Oh ya, ini coklat loh, ketemu nih. Kita lihat dari ini dulu deh. Ini kacang-kacangan, ini sih kayaknya biasa sih. Oh, tapi ini udah kayak udah jadi gitu. Ada bawang goreng, abon, kacang almond, panggang bawang. Di sana juga ada permen-permen, coklat-coklat. BTW sekarang udah azan zuhur. Ini almond panggang. Entah udah matang belum. Manisan, sebelah sini manisan.
kismis. Ini apa ya? Cendeti. Buah pink. Komplit banget loh. Kurma. Ini kurma. Nah, kalau ini beras-beras. Kiloan juga ada kan? Ini beras basmati. Ada kopi juga. Nah, di sini rempah-rempahnya. Jadi ada bumbu nasi mandi, tinggal beli aja seon gitu. Ada bumbu kari, haluk, ada chicken masala. Komplit guys. Nah, di sini ada yang kayak gini juga. Kayak gini. Segini tuh kena 35.000. Terus kalau cemilannya kayak gini nih. Aku nggak tahu sih nih. Oh, ini avocado. Tapi aku kurang tertarik. Terus ini yang seru juga nih. Ini olive oil. Biasa tuh aku beli yang ini nih. Ini harganya sini. Oh, iya sih emang segitu. Kita ke tempat roti-rotinya. Nah, di sini juga ada nih. Essence bread. Kayak bolu gulung. Lapis Surabaya, kayak gini sih biasa ya, standar ya. Aku penasaran banget sih sama si Grab and Go ini. Mari kita lihat lebih dekat. Oh, ini buah-buah. Ini tuh air lemon tuh ini beneran sarinya loh, jadi harus dicampur air lagi. Menurut aku sih gitu. Ini apa? Pasta bawang putih. Ini ada pizza guys. Kayak gini. 80.000 loh ini. Dan ada kulit tortilla juga nih. Ada makaron juga guys. Ya Allah gemesnya. Segini berapa? 27.000. Dan di sini masih ada roti-roti biasa standar. Aku menemukan sus. Sus yang ini menurut aku gede. LHCA ini apa ya namanya ya? 10.000 loh ini vanilla. Ini sus isi vanilla juga nih. Dan di sini ada ini. Kalau kalian kangen Mekah. Terus kita ke ini biasa sih. Ini nih guys. Keren gak sih? Kayak enak. Semua. Guys, ini kayak terlihat enak guys. Ada blueberry danis. Oh ya, ada baklava guys. Ini makanan khas Turki. Dan ini super duper manis menurut aku. Kalau kesini kayaknya wajib banget cobain baklava. Di sini masih ada kayak ginian. Muffin, donat. Ini mungkin biasa ya. Ini yang premium sih katanya.
Nah ini sekarang lagi di counternya hot food. Dari sini bisa makan langsung angetin gitu loh. Ini juga kayak rasanya. Ini rasanya. Tapi ini daging ayam memang. Rasanya ayam. Rasanya daging tapi ayam. Nanti kita cobain ya, nasi mandi, nasi biryani, ini nasi biryani, nasi kebuli. Untuk tempat makannya tuh di situ. Ini daging-daging segar. Ini ayam segar. Dan kita menuju seafood. Nah, di sini juga ada stand yang sushi, onigiri. Ini onigirinya oke sih, segini 12.000. Oh, yang satuan juga ada ya. Dan aku menemukan satu harta karun. Kalau kalian kesini dan doyan salmon, kalian harus coba beli ini, kepala sama duri-durinya. Oh ini bumbu, ini buat apa? Ini beli mah, maksudnya kita ambil se-on kita maunya sih gimana? Terserah. Ini beku ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Sele, oh sele. Jadi disajikan aja sama ini. Wah, mama anu aneh-aneh ya. Ih, kegeli ya. Tapi kayak enak gak sih, mah? Gak enak ya? Enak gak? Berapa itu? 145. Ini apa? Keju. Mozzarella cheese. Kita ada di gang keju-kejuan. Mau ke toilet? Ini apa ya, Mina? Mana? Ini satu ketawa. Harganya 3.5.600. Ini gak ada lagi. Apa, Mbak? Udah nemu lagi yang baru. Cimory Greek. Ada yang low kalori juga. Tapi gak tahu nih harganya berapa. Aku menemukan produk baru dari Greenfield. Ada persik. Ini apa ya? Ini mixed fruit. Itu cimori. Ini mangga, ini leci, ini blueberry, dan ini strawberry. Aku mau beli coba yang strawberry. Harganya sama. Aku mau beli cranberry. Apa? Kalau yang di Instagram, yang laki-laki itu kecil. Ada yang itu gede yang Instagram. Gak tau. Aku gede banget. Udah itu aja dulu. Bayarnya di mana? Aku udah dapet, tapi tinggal bayar. Kita taruh. Kambing apa ayam? Kambing aja. Apa nasi mandi? Nasi mandi deh kayaknya ya. Nasi mandi ayam. Papa mau apa? Mam mau yang ini nasi biryani kambing. Iya. Soan aja dulu. Ini aku beli nasi biryani kambing. Ini nasi biryani. Ini tadi 2 on ya.
Tuhan aja, tuhan masih enak. Gimana rasanya? Kata nang sama enggak. Enggak ada yang enak ini. Jangan kembali bawa ke rumah. Enak dagingnya empuk. Oh, pinang mujar mah ya, Mas. Jadi di sini kan ada. Ini anak-anak nasi kita ya, Mas. Ini mah beakan, Pak. Iya. Terus aku ada di gang skincare dan seru banget sih ngeliatnya. Selesai belanjanya, guys. Sekarang aku udah selesai belanja dari lulunya dan segitu aja. Sekarang udah di tempat lain. Bye-bye.